Sementara itu, di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Larkin Johor Darul Ta'zim, JDT memulakan kempen mempertahankan kejuaraan musim ini dengan langkah sumbang selepas tewas mengejut 1-2 kepada pasukan MIFA. Seterusnya, menyaksikan rekod kebal di laman sendiri musim ini musnah. Harimau Selatan yang diundi dalam kumpulan C memulakan perlawanan dengan beberapa siri serangan bertali arus namun berjaya dinafikan penjaga gol pasukan lawan Muhammad Muhaimin Muhammad. Sebaliknya, anak buah K Devon terlebih dahulu di depan menerusi K Pasherman pada minit ke-18 yang melepaskan rembatan kencang menewaskan Farizal Malias. Tersentak dengan jaringan itu, JDT menggandakan asakan bagi mencari gol penyamaan namun tidak berhasil. Bersambung babak kedua, kesilapan pemain pertahanan MIFA tertampan bola menggunakan tangan menghadiahkan sepakan penalti buat JDT pada minit ke-68. Fernando Marquez tenang menolak masuk bola bagi mengikat kedudukan satu sama. Ketika permainan berbaki 10 minit, kegairahan anak buah Rolongi mencari gol kemenangan dihukum pemain import MIFA Bai Bomgion yang bijak menyempurnakan peluang hasil serangan balas pantas. Kemenangan tersebut menyaksikan MIFA mengutip 3 mata penuh sekaligus menerajui kumpulan C manakala JDT tanpa mata di kedudukan terbawah. Rasa saya pasukan MIFA malam ini bertahan dengan baik. Dalam serangan balas berjaya menghasilkan 2 gol dan saya harus bagi pujian ini kepada semua pemain pasukan MIFA yang telah menunjukkan satu komitmen dan kesungguhan serta disiplin yang baik dalam padang sepanjang 90 minit. It's our mistake, we need to analyze, we need to analyze this goal, we need to improve this situation because it's not normal one player go to 2-3 defender and don't cut this attack, no?